Anak siapa ini? Lihat-lihat Mama Kindi ya. Lihat-lihat Mama Kindi. Ini Mama Kindi nih. Aduh. Gendong satu tangan. Pinjem ya, Dek. Enggak kenapa. Hari demi hari, Abang El bikin semua orang pada gemes. Termasuk Om Renzi yang juga gemes saat tadi mengunjungi Baby El bersama keluarga. Ada juga istri dari Mbak Im Wong, Paula, juga ikut nimbrung jenguk si Baby El bersama Kenzo. Wah, terlihat keseruan kehangatan saat mereka bersama-sama hadir ke rumah Leslar. Tentu hal ini adalah berkah bagi mereka dan gemoy banget, guys. Halo, Baby El. Bangun dong. Tadi bangun. Ini uyutnya. Ada Wawa, Bang. Uyutnya nih. Mau ikut main tap-tapan sama Om Renzi. Abang, matanya buka dong, Nak. Ya Allah. Kalau gini, tukang tap-tapan jadi tukang foto. Kalau ibu bos sudah ngomong. Karena fotoin gue. Udah makan kuenya kan, jadi di bawah. Nangis lagi nggak kita? Nggak dong. Oh, enggak ya? Nggak boleh. Oh iya dia. Dek pamit ya. Sehat-sehat ya. Kita mau ngapain kesini? Semua orang curiga. Gak ada. Emang ketemu teh kudu aya gawean wae. Terus kalau ketemu emang harus di story terus kan? Enggak ya, Dek. Lastin lah. Dadah. Emang pose BBL ini sukses bikin kita semua pada gemes. Gemes karena penampilannya, gemes dengan tingkah lakunya. Ya, BBL secara spontan ternyata sudah menjadi selebritis sejak ia sudah kecil karena tingkahnya dan juga karena memang dia ditakdirkan untuk meneruskan karir papa mamanya. Nih simak berbagai komentar dari netizen, sahabat-sahabat kalian, para Leslar lover, dan nantinya kalian silakan komentar bagaimana cute dan gemoynya di hari ini.
Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.